bola ke tengah dan kali ini Roy Hizan begitu rapat pertahanan kita gol. Kembali ya memberikan ancaman dari kedalaman dari Simon Sir. Dapat kita lihat mantan pemain Gresik United ini bermain cukup cepat. Terus lempar arah bola. Bruno kembali berikan ke Rudy Widodo. Apa yang terjadi? Rudy Widodo tidak lihat bagaimana. Ya kurang keras memang. Dan kita lihat bagaimana kita disangkut dari Putro. Dan akhirnya bola melunai. Lepas bola kali ini. Oh ada Bruno di sana. Bruno! Oh, dan kali kita lihat itu berbicara dengan ayah. Oh, mereka!